inilah pohon pandan, daun pandan, atau istilah lainnya seagrass. Ini adalah pohonnya, dan inilah yang digunakan untuk bahan dasar pembuatan tampar seagrass. Proses pembuatannya, pertama kita potongi ini seperti ini. Ini untuk contoh saja, saya ambil beberapa batang saja seperti ini. Ya, ini banyak durinya. Pohon pandan ini kebanyakan tumbuhnya di pesisir pantai. Jadi di pasir-pasir seperti ini. Ini di pinggir pantai di wilayah Yogyakarta. Seperti itu. Di sini sangat banyak sekali pohon pandan. Dan ini sebagai contoh saya akan mengambil 3 saja. Terus nanti proses selanjutnya, ini kan banyak durinya. Duri seperti ini nanti dibersihkan. Diberikan dulu agar nanti untuk proses selanjutnya duri-duri tersebut tidak mengganggu. Seperti itu. Inilah proses pembersihan duri pandan, biar dalam prosesnya tidak mengganggu duri-duri tersebut. Seperti ini. Mungkin kalau sudah terbiasa bisa menggunakan alat yang bisa, biar bisa lebih cepat. Biasanya seperti ini saja, karena ini hanya untuk tutorial atau contoh saja. Jadi seperti ini. Nanti setelah dihilangin duri tersebut, terus nanti disuwiri istilah Jawanya, atau disobek kecil-kecil, agar proses dalam pelelesan untuk bahan tampar bisa lebih gampang dan bisa disesuaikan untuk ukuran tamparnya mau dibikin seberapa besar. Ya, seperti itu. Ini hasil akhirnya besok akan jadi seperti ini tamparnya. Ini tampar seagrass atau tampar pandan. Nah, terus seperti itu. Proses disuwiri atau dipotong kecil-kecil seperti ini. Nanti proses selanjutnya, nanti yang sudah disuwiri seperti ini akan direbus sampai berubah warna. Direbus sekitar berapa menit, 30 menit atau 1 jam mungkin. Yang penting sudah berubah warna, setelah itu baru dijemur. Setelah kering, nanti untuk pelelesan, sebelum dileles dibasahi lagi agar tidak kaku. Mungkin sementara seperti itu aja proses dari bahan mentah seagrass atau pandan diproses menjadi calon lelesan yang akan siap ditampar. Seperti itu. Kemudian, iya, ini adalah pandan yang sudah disuwiri istilahnya seperti ini. Terus nanti langkah selanjutnya kita akan merebusnya. Direbus nanti sekitar berapa ya, nanti dilihat sampai warnanya berubah. Nanti kalau sudah warna berubah, kita entaskan, terus kita jemur.
Ya, ini adalah proses perebusan tampar pandan yang masih hijau. Nanti direbus sampai warnanya berubah warna. Seperti itu saja. Oke. Ya. Ini sudah hampir berubah warna. Di sebentar lagi akan kita tiriskan. Tujuan dari direbus ini adalah biar pandan tersebut bulat. Bulat itu kuat. Kalau enggak direbus nanti istilah Jawanya bedel, jadi rapuh gitu. Ini sebentar lagi akan kita tiriskan. Nah, ini dia pandan yang sudah direbus, sudah saya tiriskan. Ini tinggal jemur saja sampai kering. Nanti setelah kering baru bisa diproses untuk dileles. Nanti sebelum dileles dibasahi dulu biar agak lemes, seperti itu. Ini adalah alat untuk ngeleles pandan. Nanti di putar-putar seperti ini, terus dileles. Lelesnya seperti ini. Jadi putarannya searah jarum jam. Raja, terus seperti itu. Alatnya seperti ini, tujuannya dikasih sini seperti ini. Ini banyak dari bambu saja. Tujuannya biar bisa muter nanti, biar dalam proses penamparan lebih gampang. Nah, itu pandan yang sudah disuwiri, dilae, dileles seperti ini. Mudah saja. Sedangkan ini adalah alat untuk menampar, sederhana sekali, hanya dari laker bekas, dan yang tengahnya dikasih bengkokan seperti ini, dilat seperti itu. Dan proses penamparannya seperti ini. Di lelesan yang sudah jadi, sudah penuh seperti ini, seperti ini. Ini putarannya searah jarum jam ke kanan. Ini bisa muter seperti ini. Nah, terus nanti dua gulung seperti ini dicentelkan di sini, kiri kanan. Ini kan bisa muter seperti ini, dicentelkan kiri dan kanan. Terus tinggal diputer. Ya, proses penamparannya seperti ini. Jadi diputer kiri dan kanan searah jarum jam. Ini gulungan lelesan tadi, 1, 2. Terus diputer ke kanan, dan di ujung sana, ujung sana lakernya muter. Semua serba manual seperti ini. Hasilnya seperti ini tamparnya. Oke,
kurang fokus ya. Ya seperti ini. Ya, kita lihat lagi proses penambarannya. Jadi diputar searah jarum jam. Seperti itu saja, sangat mudah. Terima kasih. Inilah hasil tamparnya. Tamparnya akan seperti ini hasilnya. Digulung. Tampar pandan ini bisa diaplikasikan ke kerajinan tangan, macam-macam bentuk.